bulan Ramadan baru saja usai. Selama satu bulan lamanya, Masjid Al-Amanah RW 08 Jakarta Sampurna mengisi bulan mulia ini dengan berbagai kegiatan. Jajaran pengurus sebagai pelayan umat berusaha mengakomodir dan memfasilitasi jamaah yang meniatkan memperbanyak ibadah ataupun berpartisipasi menyemarakkan Ramadan di masjid ini. Tiap-tiap organ kepengurusan DKM Al-Amanah bergerak, mendedikasikan tugas pokok fungsi divisinya dan bersinergi untuk berkhidmat di bulan penuh berkah ini. Rancangan program yang sudah disiapkan satu persatu dijalankan. Dari awal jelang Ramadan, semarak Ramadan sudah mulai terasa dengan gelaran tarhib Ramadan yang diinisiasi oleh Divisi Majelis Taklim Ibu dengan mengadakan kajian parenting, pola pengasuhan anak islami dengan narasumber Dewi Dina MPSI. Hanya itu, di hari berikutnya jelang awal Ramadan, Madrasah Al-Amanah menyemarakkan sambut Ramadan 1443 Hijriah dengan menggelar tarhib dengan program sajian dongeng inspiratif untuk anak. Mendapat pendongeng yang sudah tidak asing lagi, yakni Kakak Maulana. Ya nakut-nakuti. Oh, nanti takut. 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 Takut, takut, takut. Takut. Selama 24 jam dalam rentang waktu 1 bulan dari 1 Ramadan hingga 29 Ramadan atau dari tanggal 2 April 2022 hingga 1 Mei 2022 kegiatan semarak Ramadan terus bergulir. Selain sholat rawatib, tadarus ibu-ibu digelar dari pukul 7 pagi hingga menjelang zuhur dengan dua kali menghatamkan Al-Quran.
Di sore hari, ba'da asar, selain pembelajaran santri madrasah al-amanah reguler, digelar dari Senin hingga Kamis. Dan kajian remaja menampilkan berbagai keterampilan keseharian, seperti membuat kue, tutorial hijab, dan keterampilan lainnya. Serta tidak ketinggalan tilawah Al-Quran santri remaja jelang berbuka yang dijadwal bergiliran. Dilanjutkan dengan iftar jama'i atau buka bersama selama bulan Ramadan yang diikuti oleh santri dan jamaah. Dengan penyedia takjil dari masing-masing RT di 13 RT di wilayah RW 08 Jakarta Sampurna secara bergantian. Selain dari RT-RT, sajian takjil pun masih ditambah dari sedekah takjil jamaah secara temporer. Semarak Ramadan Al-Amanah setelah sholat isya diisi dengan tausiah Ramadan. Selain itu, untuk kajian pendalaman keilmuan selama 4 pekan selama bulan Ramadan, setiap Ahad pagi digelar kajian duha. Sementara, selepas sholat tarawih, para jamaah khususnya bapak-bapak secara bersama-sama bertadarus Al-Quran secara kontinu selama bulan Ramadan. Kegiatan peribadahan Qiyamul Lail, Itikaf, serta dilanjutkan sahur bersama berlangsung rutin, diikuti oleh orang tua dan remaja. Di ujung Ramadan, malam 1 Syawal, DKM Al-Amanah menggelar semarak takbir berkolaborasi dengan musola dan tim Hadroh Darul Rahman, PAUD Umi dan Sanggar Kreatif Palem berkeliling menyusur tiap jalan di seluruh wilayah RW 08 Jakarta Sampurna. Dan untuk diketahui,
hampir semua kegiatan semarak Ramadan di Masjid Al-Amanah diawaki oleh remaja. Dari muallim, MC Tarawih hingga tilawah, pengurus dan para orang tua sebatas memfasilitasi para remaja dalam bertransformasi pemakmuran masjid. Hal ini dilakukan untuk percepatan mewujudkan kader masjid di masa depan. Gelaran kegiatan Semarak Ramadan ini dipublikasikan di media digital YouTube, Instagram sebagai keniscayaan zaman dan wahana dakwah kekinian. Kegiatan penyemarakan ini dilakukan agar suasana Ramadan terjaga dan menanamkan memori ruhaniah lingkungan, terawat dan berkelanjutan di masa depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala gerak langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Di media dan komunikasi Masjid Al-Amanah RW 08 Jakarta Sampurna. Semoga bermanfaat.